Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Handika Pratama Gaming. Dan di video kali ini kita bakalan bermain game Saint Seiya Legend of Justice ya. Jadi mana game ini adalah game baru ya, kalau gak salah sih. Oke, langsung kita klik mulai aja di sini ya. Di sini ya sebenarnya sih saya pengen nyoba-nyoba aja sih ya. Kemarin soalnya lagi nonton Mega Man mainin ini game ya. Jadinya kita main juga ya. Siapa tahu kan ini seru nih ya gamenya. Oke, seperti biasa ya, di awal-awal tuh pasti banyaknya story-nya dahulu ya. Kita klik-klik aja di sini. Oke, kita klik story-nya teman-teman ya. Oh, ini mainnya secara manual ya. Secara otomatis ya. Oh gitu ya. Ya, jadi ini gamenya kayak game Yu-Gi-Oh ya. Model kartu-kartu kayak gitu. Gameplaynya sih ya mirip-mirip kayak Dragon Ball sih. Tapi Dragon Ball ya nyusun-nyusun bola gitu ya. Tapi kalau ini kita pakai kartu ya. Oke, kita klik formasi. Oke, kita simpan ya. Di sini kita coba-coba dulu ya, teman-teman. Ya, kita klik story lagi. Ya, ada autonya ya. Oke, ini kalau untuk mempercepat kita butuh diselesaikan chapter 2/3 ya. Ini untuk di awal-awal simple ya gamenya ya. Kalian tinggal klik story aja. Lalu dia bisa main otomatis ya. Ini game sangat cocok sih ya buat kalian yang pencinta game santai ya. Dan juga ini rotasinya rotasi portrait ya, bukan landscape. Iya, di sini ada kesatria. Oh, jadi ini tempat upgrade ya. Nah. Oke, kita upgrade-upgrade aja dulu di sini. Oke, kita lanjut ke story. Ya, loading. Chapter Galaxy Wars. Story apa tadi? Kita lewati aja ya. Waduh, saya kira sama ya karakternya ya, ternyata beda ya. Oh, ini tunggu bar kuningnya penuh, baru bisa kita pakai ya untuk karnya. Iya, sudah menang. Oh ya teman-teman, ini gamenya beradaptasi dari anime ya. Sama kayak judul gamenya, Saint Seiya. Ini kalau gak salah sih saya pernah nonton ya di RTP ya biasanya. Ya, ini kita dapat siapa nih? Kita dapat Hyoga ya. Kita pakai aja. Kita upgrade juga. Waduh, level 7. Oke. Bisa atur cepat, lalu kita simpan. Iya. Ini gamenya cukup mantap sih ya. Oh, bisa kita pause ya, teman-teman. Oke. Ya, bisa combo ya ternyata. Oke lah, kayaknya segini aja sih ya buat konten review gamenya. Jadi gimana nih, kalian tertarik gak buat main game Saint Seiya ini? Kalau kalian tertarik, bisa kalian download dari link di deskripsi ya.
Oke, jadi segini aja untuk video hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Dan jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya. Gua Handika Pratama pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!